Foto 24 jam jadi bayi. Yeay, pocong 24 jam jadi bayi. Jadi, tau gak gue nih? Nggak. Pokoknya kita putusin gimana caranya tapi bareng. Ayo, 1, 2, 3. Hai sayang, tarik. Kira-kira nomor berapa ya? Nomor 3. Ini kita buka ya guys ya. Ini kayaknya sendal, kawan sepatu ya. Wih. Apa nih? Kita lihat. Wow, jangan digigit monci guys. Soalnya sering banget digigit monci ya guys. Aku dapat sendal. Sendal. Langsung cobain. Muat nggak? Muat dong. Wow, pas banget sama aku putih. Tuh, yeay. Suka gak? Suka dong. Jadi ini jagain aja nih, monci lagi ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, monci itu anjing aku guys. Yang tahun lalu dikasih sama filmnya juga. Iya. Selanjutnya ini ada dari nomor 5. Ini aku tahu guys, ini isi apanya apa. Ini casing HP. Ngemuka. Casing baru buat HP baru. Jadi Willy tuh punya HP baru, mana kasih lihat. Ya, aku gak bawa HP barunya. Iya. Lanjut kado ketiga. Nomor 6, ini kado yang spesial banget. Jadi kamu tuh bisa bikin wish dari sini, pakai ini. 1, 2, 3. Jadi nanti kamu bisa naro wish di kaki burung ini. Nanti burungnya kita pelihara satu-satu ya. Boleh. Boleh. Yang ini namanya Lolo. Ini burung apa? Burung pati ya? Burung darah kipas. Jadi dia nggak bisa terbang tinggi. Burung darah kipas. Emang itu bisa dipelihara beneran? Bisa. Dia nggak bisa matok nggak? Enggak, nih. Hah? Jinak banget. Oke, ini yang cewek dan itu yang cowok. Willy pegang. Oh, nggak berani pegang burung. Ya sini lo kesini, di diem. Kenapa foto yang sekecil itu? Enggak, anjir. Dia mau matok aku anjir. Dia mau matok anjir. Dia diem no. Dah, ini punya kamu. Willy takut guys abis ini ya. Ayo guys, lanjut kita unboxing selanjutnya. Nomor 2. Nomor terakhir nih. Dibanting-banting kayaknya ini kurang disayang ya. Aku gak tahu sih isinya apa, lupa. Oh. Ya jangan pelan-pelan. Apa nih? Aku mau buka sendiri. Oke. Siniin sayang. Wah. Ada cara bukanya. Dibuka jadi banyak gak sih? Iya. Kamu kan suka Moonlight kan, jadi aku beliin. Sini kasih lihat dari dekat. Wih. Wah. Ini banyak foto kita di sini. Di sini iya, tulisannya mari kita borong. Wih. Wah. Nih foto kita semua. Lagi-lagi di sini nih. Wow. Sini juga ada, sini juga ada. Wow. Keren ya? Suka enggak? Suka. Rating ini. Ini ratingnya 10. Yeay, kenapa 10 full? Bagus, aku suka Moonlight. Kamu suka Moonlight? Yeah. Bukan suka fotonya. Bukan suka kadonya. Suka kadonya. Kamu kira apa? Aku dapat Funko Pop. Kamu ada Funko Pop? Nggak tau, apaan? Sepajangan. Kamu pajangan ya? Nggak, aku suka kok ini. Pajangannya mahal. Nggak. Ayo guys, kita lanjut ke kado selanjutnya. Kira-kira aku bakalan dapat apa ya? Nomor 4! Ini guys, nomor 4 guys! Tebak ini bentuknya namanya apa? Trapesium. Nggak, sayang ini segitiga. Kalau kayak kayak. Ini aku mau ceritain dulu. Jadi guys, ada salah satu tempat store gitu yang dia tuh kayak selalu notice setiap di mall tuh ada. Dan dia tuh pengen banget beli tapi bingung beli apa di situ kan. Dan tadaaa! Kita beliin guys akhirnya. Dia tuh selalu ngomong kayak, aku jualan apaan sih? Ini toko jual apa sih? Di semua mall tuh ada gitu. Ini kayak lilin aromaterapi guys. Ini aromaterapi yang ini. Wangi banget. Kalau yang ini body lotion, ini biar buat kamu badan tetap lembut. Lembut di luar dan lembut di dalam. Ini
terima kayaknya. Wanginya enak banget, tapi jujur dia wanginya emang enak banget. Ini wangi serem. Ini mah wangi lemon. Suka? Suka. Rating? Ini 10. Karena kamu penasaran ya? Karena aku suka wanginya. Kita lanjut lagi guys. Nomor 7. Kita buka ya. Tebak, ini isinya apa? Ini isinya dompet, bukan? Enggak, bukan. Pokoknya ini kamu pakai tiap hari, keperluan pokok dari pria. Ini kalau beli ini, cowok kalian dijamin gak selingkuh lagi. Aku malu bukanya. Deng, deng, deng. Ini isinya apa nih? Kolor guys. Gak suka filmnya. Dia udah buka aku, tulisannya ini apa cabi artinya? Minang seng, lekang, tinang suang, minang suang, lekang, tinang deng. Jadi di sini aku custom muka aku nih guys, di sininya. Terus lagi nunjuk ke sini. Ini ratingnya berapa? 11. Wow, dia suka yang ini guys. Ini satu-satunya barang yang punya dua fungsi sekaligus. Bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa dipakai ke dalam jalan dalam. Lanjut. Nomor berapa jadi? Nomor 12. 12 guys. Ini bentuknya, bentuknya baju ya? Baju ya. Soalnya kayak soft-soft gitu ya dalamannya. Coba kamu. Wow, warnanya ungu. Ih, ternyata bukan baju guys. Ternyata ini celana. Tapi ini aku nggak muat kayaknya sayang. Muat, ini M. Ya, aku S. Kamu S? Iya. Bukannya L biasanya. Itu baju. Kalau celana S. Iya, tapi nggak apa-apa, tetap aku pakai. Ada teksnya juga tadi, celana ungu buat kamu. Yeay. Yeay, lanjut ya guys, kita buka kado berikutnya. Kado kita ke 6. Nomor 6. Ini kadonya spesial sayang, ini kadonya ada di dalam sini. Wow. Cara bukanya. Aku bisa. Enggak, kita putusin bareng gini. Enggak udah nyongkol nih. Ayo dong. Enggak. Aku udah takut. Tolong gak nih, pokoknya kita putusin gimana caranya tapi bareng. Ayo, 1, 2, 3. Hai sayang, tarik. Kamu ke belakang. Ini cita-cita kamu selama apa? Jalan sama aku. Apa? Wow. Ini mukanya. Foto 24 jam jadi bayi. Yeay, voucher 24 jam jadi bayi. Jadi nanti aku yang jemput kamu, aku yang ajak kamu jalan-jalan seharian. OTW fotokopi guys. Cuma ada satu yang original, cuma boleh yang ini. Kasih lihat dong. 24 jam aku bakal di rumah nungguin filmnya jemput. Kamu jadi bayi lah kayak gini. Oke. Okay. Nih simpen ya. Selanjutnya kita buka lagi. Wih, nomor 19 guys. Nih 19. Oh, oke, okay, kita unboxing ya. Yay. Nah, ini. Wow, ini sepertinya masker guys. Ini jadi masker ini? BT21. Kenapa ini? Wah, ada teksnya, baca dulu. Konten pertama kita berdua guys. Jadi ini tuh konten pertama yang kita buat kapan? Berdua. Kagak. Iya. Oh iya. Iya. Apa kabar? Gak diingat. Sakit hati. Flashback. Ada Cimi, Koya, dan Mang. Ini waktu itu, ini kalau kalian lihat, jadi videonya itu waktu itu kamu maskerin aku pakai yang Cimi. Kayaknya enggak deh. Iya. Oh ya. Itu konten pertama kita bareng. Waduh lupa guys, parah nih. Aku hafal lah. Mau ingat. Oke guys, jadi sekarang aku mau film yang bukain. Coba kamu tentuin aku. Yakin? Yakin dong. Aduh, kenapa yang ini sih? Ini spesial banget. Ini harusnya kamu yang buka. Wow. Nih hadiahnya guys. Wow, Dior, keren banget. Jadi ini aku mau cerita ya. Dia request sesuatu yang sangat sulit dicari ya guys ya. Wow. Buka bareng ya. Pasti mau. 1, 2. Wow. 3. Apakah isinya guys? Oh, ini dompet. Apakah isinya ya guys? Aku deg-degan penasaran. Kira-kira apa ya? Ada tulisannya yes. Aku yang bacain ya. Dipakai ya ganti dompet mantan. Oh. Jadi selama ini dia pakai dompet dari mantannya. Iya, enggak sih. Belum diganti. Belum ganti sih. Wih. Keren guys. Ini kayak dompet cewek. Hah? Iya. Ini dompet cowok.
Ini nama cowok. Ini nama cewek ya? Karena aku lagi yang buka guys. Aduh, ini nomor ya? 13. Ini sepertinya speaker ya guys. Wah, ada ucapan yang kita bakal ucapan dulu. Buat jagain kamu dari jauh. Wah. Wih, ini CCTV guys yang bisa dikontrol dari HP. Iya, jadi nanti kamu pasang ini di kamar kamu, aku kontrol dari HP aku. Paniklah, Mas Amra. Bohong. Enggak, jadi ini buat kamu kontrol keliling aja. Wih. Ding ding ding. Unboxing guys. Nih. Nih, bentuknya lucu kan? Lucu banget. Jadi nanti dia bisa digerakin gitu atas 360 bawah. Derajat. Iya, kamu tahu. Karena aku udah bilang, aku pernah beli ini. Yang ini persis. Iya, buat taruh di depan rumah gitu guys. Terus, bukannya jagain, malah diambil sama maling. Bukan jagain maling, malah dimalingin. Iya, malah dimaling. Kan dari HP. Woi, buka pintunya. Dengeran di sini. Oh, ada speakernya. Iya, ada speakernya. Terus kalau kamu ngomong juga aku bisa dengar. Makasih sayang, makasih banget ya buat kadonya. Aku suka banget loh. Ayo guys. Nah, bosen ya? Bosen, pintunya langsung ke bundaran HI. Ayo guys, langsung kita unboxing ya. 17 Agustus tahun 85. Okay. Langsung kita unboxing ya guys ya. Ya. Wow. Aduh, unboxingnya sangat kasar ya guys ya. Ini gimana cara bukanya? Wah, apa nih bukanya? Unboxingnya sangat kasar ya guys ya. Yang benar. Kita lihat ya guys ya, kita buka. Jeng. Iya, dia tuh kalau kena balon dia langsung mecahin balon gitu. Iya, terus kalau kena pecahin kena kakinya, kakinya luka. Ini Cabi taruh sini aja ya, biar dia tenang. Jadi Cabi, tadi aku beliin kamu apa nih? Burung merpati kipas. Soalnya dia tuh setia. Dia tuh cuma bisa punya satu pasangan doang, guys. Emang ya? Dia jinak banget, dia salah satu burung terjinak. Makanya aku beli dia. Ternyata mengandung banyak arti ya, guys ya. Iya. Jadi lupa mau unboxing. Oh iya, mau unboxing lupa. Notesnya sebelum bobo jangan lupa dipeluk ya. Kira-kira apa tuh? Ternyata bantal guys. Ada foto waktu aku surprisein kamu Cabi. Jadi ini aku custom ada muka kita berdua guys. Tuh lucu banget gak sih? Ratingnya? 11. Ratingnya 11. Soalnya ada waktu aku surprisein kamu di sini. Kenapa? Enggak. Lanjut nomor berapa Cabi? Nomor 2 guys. Nomor 2. Nomor 2 ini ada makanan pertama kita bareng. Jadi pertama kali kita ketemu, yang pertama kali waktu itu kamu ingat gak kita bareng? Demi apa sih? Lupa. Makan apa ya? Iya, waktu itu aku sama teman-teman aku, Mary Debbie, kamu sama teman-teman kamu yang itu. Oh. Terus kamu datengin aku ketemu. Red velvet. Cheesecake. Red velvet cheesecake. Gak, cheesecake gak ada red velvet. Red velvet anjay. Cheesecake anjay. Red velvet. Cheesecake. Udah buka ya? Ini di tempat yang sama Cabi. Cheesecake. Harusnya strawberry cheesecake, tapi karena ketemunya blueberry ya udah deh. Coba kita langsung makan boleh ya? Boleh, yuk sendok. Kamu dari mana? Tempat waktu kita bertemu. Kita makan, aku suapin kamu ya? Enggak, aku aja, aku yang suapin kamu. Soalnya kan aku yang ulang tahun. Cobain. Dikit aja gak usah banyak-banyak. Dikit aja guys, gak usah banyak-banyak. Enak kak? Enggak. Coba aku cobain ya. Aku mau suapin. Aku jangan, aku gak mau banyak-banyak. Kok lagi sakit? Susah guys, dia kalau disuruh makan susah. Lanjut ya guys ya. Kita dapat nomor berapa ya? Nomor 1 guys. Nomor 1 yang gede. Apa yang unboxing? Kamu jangan, kamu diam aja. Oke. Kamu diam, jangan sampai akhir. Unboxing nomor 1 ya. Yeay, akhir guys. Kira-kira apa ya? Kita unboxing ya guys ya. Ini pelit amat satu-satunya. Apa nih guys? Coach New York. Kita nyambung guys ternyata. Kita unboxing dulu ya. Wow, kamu kok bagus banget kado-kadonya sayang. Oh, ternyata aku dapat surat lagi, guys. Happy birthday. Ada tulisannya, baju baru buat kamu. Jangan pakai jas mulu. Soalnya dia diam. Diam ya, sayang. Soalnya dia tiap konten pakai jas, guys. Wih, baju polos, guys, dengan tulisan kecil Coach di ujungnya. Soalnya dia enggak suka yang mereknya gede-gede kan. Terus aku cari ke store-nya, kak, yang mereknya paling kecil aja ada nggak ini? Aku suka yang bolos-bolos begini. Ratingnya? 9. Kenapa kok dikit? Karena tadi nomor 1 kan ini.
Kayak kamu nomor 1 di hatiku. Hubungannya apa? 9-1 10 oh gitu. Ayo guys, lanjut ya. Ini nomor 9. Kita buka ya. E-box. Karena dia baru ganti HP ya guys ya. Jadi dia butuh asupan casing. Jadi kita kasih casing lagi. Wow. Wih. Ada notes-nya. Masa hatinya doang yang dilindungi? HP-nya juga yuk. Ini sepertinya kamu ada kesukaan khusus sih sama sertifikat yuk. Enggak, ini aku bingung kok copot sih. Bisa dibawa nggak pasang ya? Bisa. Ini buat HP, yang ini buat boba. Pas digabungin jadi HP boba. Sekarang nomor 10. Ini 10. Wah, seperti baju lagi ya gitu. Sama kayak ini baju. Ternyata bentar. Baju ungu buat kamu. Smiley. Supaya kamu tetap tersenyum. Kayaknya ini enggak muat deh aku. Hah? Kamu beli S, sayang. Katanya tadi S. Celana S. Ini S-nya gede tuh. Kalau tadi L, L-nya kecil. Serius? Yoi. Smile. 1, 2, 3. Yeay! Kita udah selesai. Semuanya. Semuanya favorit kamu. Semuanya kamu suka. 1. Ini. Dompet. Kenapa kamu suka? Karena akhirnya ganti dompet dari mantan ya, guys. Pokoknya kalau kalian suka video-video unboxing kayak gini, kalian bisa langsung komen, like dan subscribe.